Guys, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga pada kesempatan hari ini kalian atau teman-teman semua masih diberikan kelancaran dalam membangun usaha Anda. Oke guys, di video kali ini banyak permintaan menjelang tahun baru karena tiap toko udah tahu kalau tahun baru itu nggak ada sales yang lewat, jadi banyak yang nyetok-nyetok barang. Biasanya saya nggak bawa barang yang seperti ini, teman-teman. Nah, ternyata ini banyak pesanan ya. Banyak yang minta lem ya, Arisco dan koreknya satu karton ya. Nah, koreknya satu karton. Alhamdulillah tadi pagi udah habis 10 pak, nambah satu karton lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan sampai nanti jam 4 sore barang bisa terselesaikan. Syukur-syukur bisa habis semuanya. Oke teman-teman, saya masih berada di posisi lokasi Pekalongan karena harga masih sungguh luar biasa, masih bagus banget. Jadi saya mempertahankan di area Pekalongan ini. Mungkin durasi waktu akan saya tambah lagi, saya belum ke Jakarta dulu karena di bagian wilayah Jakarta sudah ada yang nanganin di sana, di Jabodetabek ya, ada teman saya di sana. Jadi pelanggan-pelanggan yang di Jakarta nggak hilang, dan saya juga masih memperkuat harga di Pekalongan supaya harga tidak jatuh, harga tidak hancur seperti kota-kota besar seperti kayak Jakarta. Nah, oleh karena itu dengan mempertahankan harga kita sebagai seorang salesman ya, tentunya menjadikan suatu kerjasama kepada rekan-rekan yang ada di Pekalongan dan sekitarnya ya, karena mempertahankan harga supaya harga tetap masih terus bagus. Oke rekan-rekan, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kalian atau teman-teman semua yang di area wilayah kalian yang harganya masih bagus juga pertahankan. Jangan asal banting-banting harga karena nanti dampaknya pada diri kita sendiri. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Dari saya, salam cinta tanpa batas.